Dua orang pria pada Jumat 14 April ditangkap setelah reserse narkoba Polres kawasan bandara Igusti Ngurah Rai lantaran diduga sebagai kurir sabu. Mereka kedapatan membawa barang haram di areal parkir tempat ibadah di bandara. Kedua tersangka masing-masing berinisial MFR alias Aldi yang berprofesi sebagai buruh dan tinggal di Sesetan Denpasar Selatan. Satunya lagi berinisial SGSW alias Gede, 25 tahun yang bekerja sebagai ojek dan beralamat di Jalan Tukat Irawadi Denpasar Selatan. Kasat Res Narkoba AKP Kadek Darmawan Sejen Kapolres Kawasan Bandara AKBP Ide Ayu Wikarniti menerangkan penangkapan kedua pelaku ini merupakan pengembangan dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di lokasi kejadian. Saat melakukan penyelidikan, petugas mendapati GSW yang membonceng tersangka MPR membawa paket sabu. Aparat pun langsung meringkus keduanya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Tim Bali Express melaporkan.